lagi bersama kami Ara Home Stationery di program Kunyah. Semua akan kita punya yang kita review. Sekarang kita sudah sampai di pertanian. Kita mau sarapan-sarapan dulu, review makanan-makanan di sini. Oke, mari ikutin kami. Banyak di sini ya teman-teman. Kebetulan besok mereka tutup, mungkin dalam menyambut bulan suci Ramadan, tutup dari tanggal hari Kamis sampai Selasa, berikutnya buka kembali. Buat teman-teman yang mau sarapan di Kota Duri, silakan ya di Jalan Pertanian. Oke. Di sini menu alhamdulillah lengkap, ada telurnya di sini, telur, ada kerupuk, kerupuk ubin, keripik, yang jange. Ini pakai telur nih. Oke sasnet, kita coba dulu semua rasanya. Ini pakai timun. Ini sayur nangka, ada toginya, pakai kerupuk merah. Ini kerupuk apa namanya? Kerupuk merah, daun ubi, kol. Oke, kita coba. Porsinya lumayan banyak ya. Kacang itu
lontong kacau ya, lontong kacau mulanya. Jadi, oh ini ketupat, ketupat. Ada juga yang pakai lontong kacau. Coba.
Sekarang kita lagi nunggu pemilik dari tempat sarapan ini yang mau kita tanya-tanya, cuma karena lagi rame. Kita juga nggak tahu pemilik itu apa ya. Iya. Cuman kayaknya satu keluarga lah. Satu keluarga. Kita mau tanya-tanya. Masih rame ya, kita tunggu aja. Untung kami sudah habis. Silvinya masih SMA, teman-teman udah buka ini dari 2013, sekarang udah 2022, berarti 9 tahun ya. Iya. Kayak ini kan mau lebaran, mau puasa. Belum puasa buka? Masih rencana sih kak, kayaknya pengen buka. Buka dan berarti bisa sore lah berarti ya bukanya ya. Udah segitu aja kita ngobrolnya sama adik Silvinya. Makasih ya deh. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah kita sudah siap ya sarapannya. Dan juga sudah nanya-nanya tadi. Jadi kita sekarang mau pulang. mau pulang. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe. Kita akhiri, assalamualaikum. Iya, jangan lupa di like, comment, subscribe video kita di program Kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.